mano. Don't forget to like, subscribe and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi dengan channel kesayangan kita bersama Pokoe Mano, channel spesial yang membahas tentang dunia perburungan dan semua jenis unggas. Dulur penghobi ayam seluruh Nusantara. Berdasarkan sejarah bahwasanya ayam Samo adalah ayam yang berasal dari keturunan ayam Thailand. Fakta yang memperkuat informasi ini adalah penyebutan ekspresi orang Jepang dengan kata Sam yang artinya Siam, yang merupakan nama lain dari negeri gajah putih. Sedangkan dari sejarah Jepang ratusan tahun yang lalu, ada penguasa resmi Jepang bernama Ieyasu Tokugawa pada abad ke-16 hingga 17 memberikan izin pelaut dan pedagangnya menjalin hubungan dengan berbagai negara di Asia termasuk Asia Tenggara. Ketika dalam perjalanan menuju Asia Tenggara, para pedagang negeri Sakura singgah di Siam dan mencari berbagai komoditi yang unik untuk dibawa kembali ke Jepang. Salah satu komoditi ini ialah ayam aduan. Karena pada zaman tersebut banyak masyarakat mengadu ayam lokal, akhirnya ini mendorong para peternak untuk berkreasi menyeleksi ketat yang mana disilangkan dengan ayam lokal Jepang. Setelah pengembangan yang kesekian kalinya, alhasil para peternak berhasil mendapatkan line persilangan yang dapat dikatakan sempurna. Itulah awal mula sebutan ayam Samo di Jepang karena terkenal mental baja, fisik di atas rata-rata, bodi jumbo, dan gaya permainan sangat cepat dan agresif. Dulur, salah satu keunikan dari ras ayam ini ialah postur sangat tegak dan tinggi. Jadi tak heran banyak orang yang rela mendatangkan dari Jepang maupun Eropa guna dijadikan bahan breeding. Kepopuleran pada Samo sangat identik dengan Jepang. Di sana sudah ratusan tahun dikembangkan secara selektif, sehingga nampak berbeda daripada nenek moyangnya. Di negara Jepang, putlen atau terah ayam ini diperuntukkan sabung atau aduan yang masih legal. Bahkan sampai saat ini banyak strain baru dari berbagai negara seperti Brazil, Jerman, Belanda, dan masih banyak lainnya. Tak heran bila terus mengalami perkembangan modern untuk ayam petarung khususnya di Asia Tenggara. Gaya permainan, teknik, waktu berlaga, akurasi, dan ukuran sangat diperhitungkan. Karena dunia ayam dan pecinta ayam dari zaman dahulu sampai sekarang tidak ada matinya. Sedangkan di Indonesia sendiri, ayam Samo lebih banyak dijadikan sebagai ayam hias. Bahkan ayam Samo di Indonesia harganya bisa mencapai puluhan juta rupiah tanpa harus diadu. Pada beberapa tahun belakangan ini, banyak peternak ayam hias di Indonesia yang berhasil mendatangkan ayam ini dari negara Jepang maupun Eropa. Dan banyak dari mereka yang sukses dalam breeding ayam ini dan berhasil meraup pundi-pundi rupiah dengan fantastis. So, sepertinya sangat menyenangkan sekali bila kita mendapatkan ayam ini dan berhasil membudidayakannya. Dulur penghobi ayam seluruh Nusantara, ayam Samo memiliki banyak jenis tergantung di negara mana dia dikembangkan dan dikawinsilangkan dengan jenis ayam lain. Tetapi di sini saya akan mengklasifikasikan jenis ayam Samo berdasarkan originalitasnya. Ayam Samo ori memiliki 3 jenis, yaitu Osamo, Chusamo, dan Kosamo. Seperti apa ciri daripada 3 ayam Samo original ini? Yuk, tonton video ini sampai habis ya, jangan sampai di skip. Tetapi sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, dan klik tanda lonceng supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel kami ini. Dulur penghobi ayam seluruh Nusantara,
Dari segi originalitas, ada tiga jenis ayam Samo. Yang pertama adalah ayam Osamu. Karakteristik utama pada jenis Osamu bisa kita pelajari dengan berbagai hal, yakni mata memiliki tatapan tajam, bersih, dan jernih. Bobot Osamu ori dapat mencapai minimal 4 kg dan maksimal 11 kg. Sayap lebih pendek daripada badannya. Bahu menonjol ke atas dengan sayap yang pendek mengarah ke bawah. Kaki berwarna putih atau kuning dengan warna sedikit hitam khusus ayam yang berwarna hitam. Paha berotot kuat dan terlihat secara jelas. Paruh kuat dan tebal. Di negara Eropa ditemukan juga Osamu yang berwarna kaki hijau. Namun untuk standard of perfection resmi Jepang tidak menerima. Mr. Yoshihisa Kubota menyebutkan standar bobot Osamu jantan ialah 5,6 kg dan Osamu betina 4,8 kg. Walaupun di Eropa tidak banyak dijumpai ayam sebesar yang disebutkan di atas, setidaknya standarisasi Eropa wajib memiliki minimal berat 4 kg untuk ayam Osamu jantan dan minimal 3 kg untuk ayam Osamu betina. Menurut Yoshihisa Kubota sebagai Secretary of the Japan Poultry Society dan Jolly Killing Outlay of Man yang menyebutkan Osamu terbaik di Jepang ialah Osamu Line Suzuki, Koyama dan Teramoto. Berikutnya yang kedua adalah Chusamu. Chusamu merupakan kelas menengah dari ayam Samo yang dari awal dikembangkan di Jepang memang bertujuan untuk pertarungan atau ayam laga. Dari segi karakter dan ciri fisik, ayam Chusamu tidak jauh berbeda dengan ayam Osamu. Yang membedakannya hanyalah dari segi berat badan. Bobot ayam Chusamu jantan umumnya berkisar 3,5 kg dengan kisaran 2,5 hingga 4 kg. Sedangkan untuk ayam Chusamu betina berbobot 2 hingga 3 kg. Walaupun ayam Chusamu berukuran sedang, struktur tulangnya tetap padat dan lebar. Jadi sangat cocok untuk kelas petarung di Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah Kosamu. Jenis Samo ini sangat terkenal dengan semua lain Samo berukuran kecil di Jepang. Ciri khas dari Samo jenis ini ketika berdiri tegak vertikal dengan badan proporsional, seimbang antara bulu pendek, kepala bulat tebal dan banyak keriput di bagian kepalanya. Sayap dari Kosamu tidak rapat ke badannya. Biasanya ujung sayap akan berakhir di pangkal ekor, baik di atas dan di samping, namun tidak ke bawah. Bobot yang paling banyak ditemui ialah 1 kg saja ketika sudah berumur 1 tahun. Dulur, demikian sedikit ulasan dari saya tentang ayam Samo. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua pecinta ayam seluruh Nusantara. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam guyub rukun selalu, pokoke mano. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.